Tuner. Sobat Level, balik lagi dengan saya Magita di Level Review by Level 99. Sebelumnya kita selalu bahas laptop-laptop terbaru, baik gaming maupun non-gaming. Nah, kali ini kita akan menguji coba dua laptop dari ROG dan MSI yang menggunakan prosesor Intel Whiskey Lake atau yang lebih dikenal dengan Intel Gen 8. Kedua laptop ini sudah menggunakan spesifikasi yang cukup tinggi dengan layar yang sama-sama menggunakan size 17 inch FSD IPS, prosesor Intel Core i7-8750H, 16GB DDR4, RAM dan VGA GTX 1060 6GB. Sedangkan untuk storage, kedua laptop ini sama-sama menggunakan sistem dual storage untuk Asus dan menggunakan 256GB SSD NVMe dan 1TB SSHD, sedangkan MSI menambahkan 256GB SSD NVMe dan 1TB HDD dengan kecepatan 7200 RPM. Peningkatan performa kedua laptop ini jelas terasa bila dibandingkan dengan laptop-laptop gaming yang menggunakan prosesor Intel generasi 7. Namun, bila dibandingkan dengan generasi 9, kedua prosesor pada laptop ini tidak kalah garang loh ternyata. Hasil pengujian benchmark kami menggunakan Cinebench 15. Kedua laptop ini mendapatkan skor yang cukup tinggi dan hanya selisih sedikit saja dengan laptop-laptop yang menggunakan prosesor Intel Gen 9. Nah, selain itu, ketika kami menggunakan untuk proses rendering, laptop ini cukup cepat juga loh. Dan ketika kami gunakan untuk nge-game, layar pada kedua laptop ini menunjukkan tampilan yang luar biasa smooth dan juga detail. FPS yang dihasilkan pun juga tidak kalah dibandingkan dengan laptop-laptop gaming yang menggunakan prosesor Intel Gen 9 dan juga tetap kompetitif. Benchmark kami menunjukkan bahwa Sobat Level ternyata tidak perlu memusingkan perbedaan CPU pada laptop tingkat Core i7 antara Gen 8 dan Gen 9. Perbedaan kinerjanya sangat kecil dan lebih tergantung pada desain pendingin setiap laptop. Alih-alih untuk prosesor, lebih baik Sobat Level fokuskan pilihan pada perbedaan antara kartu grafis, jumlah RAM, kapasitas SSD, atau layar. Kalau Sobat Level lebih mementingkan value to spec, maka laptop-laptop dengan prosesor Gen 8 akan lebih menguntungkan. Karena dengan spesifikasi yang maksimal, harganya pun tentunya lebih murah dibanding generasi terbaru. Ditambah lagi, teknologi-teknologi yang disematkan pada laptop-laptop generasi terbaru juga sudah dimiliki oleh laptop-laptop generasi 8. Contohnya, dukungan SSD NVMe dan juga Intel QuickSync AI untuk akselerasi video editing. Jadi, bisa hemat budget dan lumayan buat tambah-tambah gaming gear. Namun, jika Sobat Level membeli laptop ini untuk fokus pada kinerja multi-core, maka laptop dengan prosesor generasi terbaru pasti akan memberikan Sobat Level manfaat kinerja yang nyata.
Oh iya Sobat Level, untuk setiap pembelian ROG GL703GM L5070, kalian akan mendapatkan Primus dan juga gaming headset Cerberus yang tentunya akan menunjang sekali buat kalian ngegame. Oke, sampai di sini dulu Sobat Level. Kalian bisa mendapatkan laptop-laptop ini di berbagai store kita yang tersebar di Surabaya, Malang, Jember, dan Bali. Atau kalian bisa memesannya melalui berbagai e-commerce kami. Sobat Level masih ingat kan kalau Level 99 bakalan ngadain giveaway laptop? Nah, subscribe channel Level 99 dan tonton terus video terbaru dari kita untuk tahu info selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya Sobat Level. Dan juga nyalakan loncengnya untuk tahu lebih dulu video-video review kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sobat Level.